Macam mana kita nak sebut perkataan ni? Adakah ia mimi, meme atau map? Tapi sebutan yang sebenarnya adalah meme. Kalau pada zaman sekarang, meme ini adalah merujuk kepada sesuatu yang kelakar yang telah digunakan berulang kali dan disebarkan di internet sama ada dalam bentuk gambar, video dan juga perkataan. Perkataan meme ini sebenarnya telah lama wujud iaitu sekitar 1970-an yang mana ia telah dicipta oleh seorang biologis dan juga penulis kepada buku The Selfish Gene pada tahun 1976. Namanya adalah Richard Dawkins. Dalam buku ini, ia menceritakan tentang bagaimana gen dalam badan seseorang individu mempengaruhi sifat kepada individu yang lain. Tapi dalam konteks Richard Dawkins ni, dia tengah cari satu terma yang sesuai digunakan untuk menunjukkan penyebaran maklumat macam bunyi, idea, kata-kata, fashion dan sebagainya. Dan penyebaran ini bermula daripada seorang individu ke individu yang lain dan ia telah menular lalu ditiru oleh ramai orang. Disebabkan bukunya ini adalah tentang jin, jadi dia pun nak cari satu perkataan yang sesuai digunakan dan bunyi seakan-akan macam jin. Lalu dia terjumpa satu perkataan yang berasal daripada Greek yang membawa maksud seperti apa yang dia nak cuba sampaikan tadi, iaitu mimim. Tapi macam saya katakan tadi, dia nak cari satu perkataan yang bunyi macam jin. Jadi dipendekkan perkataan itu menjadi mim. Kenapa Richard Dawkins ni nak cari perkataan yang membawa maksud ini adalah kerana dia percaya bahawa setiap manusia tidak akan meniru dengan tepat dalam proses menyampaikan maklumat. Dan internet memes ni adalah salah satu contoh yang sesuai dengan apa yang Dawkins cuba nak sampaikan. Memes yang popular juga selalunya akan viral. Yang mana terma viral ni juga adalah satu terma di internet yang telah diadaptasi daripada terma biologi.